Halo, kembali bersama saya, Mungjin. Kali ini saya akan melakukan maintenance pada alat smart light. Untuk mengetahui cara instalasi pada alat smart light atau pada elektrolit smart light ini, silakan klik pada link di atas. Oke, sekarang kita melakukan maintenance pada alat ini, pada smart light. Terlebih dahulu kita menyiapkan cleaning solution dan condition solution. Jadi cleaning solution ini berguna untuk membersihkan selang-selang pada alat smart light dan untuk elektroda. Condition solution ini berguna untuk membersihkan elektroda pada alat ini. Oke, cara melakukannya adalah seperti ini. Pertama-tama kita masuk ke menu maintenance dengan menekan no sampai mendapatkan maintenance, ya seperti ini kita dapat maintenance. Tekan yes, alat meminta cleaning dengan menggunakan cleaning dibuka, menuangkannya ke dalam sampel cup. Kurang lebih 200 mikron. Oke, selanjutnya dengan membuka dan langsung menyedotkan cairan cleaning tersebut ke alat. Oke, setelah selesai lap jarum prop dengan tisu dan tutup kembali. Tunggu beberapa detik, kurang lebih 18-19 detik, dan siapkan cairan selanjutnya, yaitu cairan conditioning dengan jumlah yang sama, kurang lebih 200 mikron. Oke, permintaan condition dari alat sudah ada, tarik kembali dan langsung hisapkan ke alat. Oke, selesai, tap kembali jarumnya sampai bersih dan tutup. 19 detik kemudian alat akan ready untuk running perform calibration. Continuous maintenance, no. Alat, ketika kita tekan no, alat akan langsung melakukan perform calibration untuk memastikan alat ready untuk digunakan, ready for use, untuk mengukur, melakukan kontrol atau dengan pengukuran pasien. Ketika ada pertanyaan tadi kita tidak menjawab no atau menjawab yes, maka yang terjadi adalah
kita akan mengulang kembali pencucian dengan menggunakan cleaning dan condition. Perform calibration sekitar 153 detik atau kurang dari 3 menit. Oke, alat ready dan siap untuk melakukan pengukuran selanjutnya. Oke, setelah kita melakukan maintenance harian dengan melakukan pencucian, dengan melakukan cleaning dan condition, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan maintenance 3 bulanan. Oke, untuk maintenance 3 bulanan pada alat ini adalah dengan mengganti selang peristaltik pada bilas pump. Sebelumnya kita matikan dulu alatnya karena posisi alat sekarang lagi on. Oke. Cara menggantinya adalah dengan melepaskan atau tinggal menarik kedua selang ini atau seperti ini. Dari seperti ini kedua selang ini. Dan yang saya mau praktikkan atau saya mau berikan informasi lagi adalah cara memasang dari selang ini. Jadi kalau mau lepasnya mungkin mudah, tinggal menariknya, tapi untuk memasangnya lagi sedikit rumit, harus seperti ini, yaitu dengan cara membukanya seperti ini dulu, untuk seperti ini untuk melihat soket konektornya di dalam. Jadi kembali kita cara memasangnya seperti ini, masukkan selangnya kembali ke lubangnya dan menancapkan selangnya ke konektor ini lebih dalam atau lebih kencang agar selang ini ketika berputar atau ketika pump berputar tidak lepas. Jadi dengan masukkan lagi seperti ini lebih kencang seperti ini. Jadi kita memasukkan selangnya lebih dalam, lebih maksimal dan tidak akan mudah lepas. Dengan cara membuka terlebih dahulu plastik putih yang ada pada dinding dari konektor ini dan masangnya lagi seperti ini, menancapkannya kembali ini, mengaitkannya lagi dengan ke bilas simple. Ini untuk maintenance 3 bulanan. Selanjutnya dengan maintenance 6 bulanan dari alat ini, 6 bulanan mungkin bisa kita kelompokkan dengan sampai dengan 1 tahun. Untuk maintenance-nya adalah mungkin adalah kembali bergantung dengan pasien. Yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat selang-selang yang lain. Jika ada yang sudah mulai mengeras atau kristal sudah mulai muncul banyak kristal, selang-selang yang lain ini juga harus diganti keseluruhan. Selain itu juga elektroda
usia elektroda dari alat ini adalah sekitar 6 sampai 1 tahun. 6 bulanan sampai 1 tahun. Jadi bisa dikatakan simple untuk maintenance-nya, yaitu hanya pada selang-selang selang peristaltik dan selang yang lain. Karena elektroda ketiga elektroda ini itu akan ada warning atau ada error flag yang akan ditunjukkan bahwasanya elektroda ini sudah harus diganti atau rusak. Oke. Setelah tadi selang yang pada peristaltik ini kita melepasnya, kita coba dengan menyalakan alat untuk melihat apakah selang yang kita pasang tadi itu sudah benar atau belum. Jika dia benar, pemasangan benar, maka selang tidak akan terlepas seperti ini pada riset awal. Kondisi selang tidak terlepas. Kita bisa cek lagi dengan melakukan perform calibration untuk make sure posisi selang yang kita sudah pasang sudah benar dan cocok. Nah, pada putaran motor yang kencang, posisi selang juga tidak terlepas. Jadi hampir pasti selang yang kita pasang posisinya sudah benar. Oke, posisi alat sekarang posisi ready, berarti selang peristaltik yang tadi kita buka atau kita lepas dan kita pasang kembali, oke, kondisi oke dan alat ready untuk dipakai atau siap untuk mengukur kontrol atau pasien. Demikian maintenance dari alat Electrolyte SmartLite. Jika ada pertanyaan mengenai alat ini atau pertanyaan mengenai video-video kami yang lainnya, silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu pada video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Klik di sini. Klik di sini.